Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersihkan hati menyambut bulan Ramadan yang suci. Mari kuatkan iman dalam mengisi malam-malam Ramadan yang penuh arti. Saya Indra Utama Siagian SPDI, Ketua DPD PKS Kabupaten Tapanuli Tengah, beserta seluruh keluarga besar PKS Tapanuli Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Semoga Ramadan menjadi momentum bagi semua untuk berkhidmat bagi sesama, menyalakan jiwa menuju takwa. Nasrum minallah wa fathum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menyambut Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, perwakilan Bank Indonesia di Sibolga akan membuka layanan pertukaran uang bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Layanan pertukaran uang tersebut akan berlangsung sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 yang akan datang setiap jam kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Sibolga dan bank-bank lainnya. Semua uang tukaran yang disiapkan oleh Bank Indonesia merupakan keluaran terbaru emisi tahun 2016 untuk semua nilai mata uang. Jadi, dalam rangka menghadapi Idul Fitri tahun ini, kami juga melakukan penukaran uang bagi masyarakat sewilayah kerja KPB Sibolga. Apakah itu di Sibolga, di Padang Sidimpuan, Panjangguran, semuanya kami layani, baik di BI maupun di bank-bank yang ada di sini. Pada jam kerja sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, hari Kamis minggu depan, 2 minggu lagi. Berapapun nilainya kami siapkan. Itu kan Pak, untuk Sibolga sendiri Pak, yang disiapkan oleh Bank BI. Kami siap, kami mau sana bilang nominalnya, kami siapkan. Berapapun kami layani untuk penukaran uang baru itu. Semua uangnya uang emisi tahun 2016. Pecahannya mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kami siap. Itu Pak, kalau misalnya warga ingin menukar uang receh, bisa juga? Bisa. Bisa ke bank, bisa ke BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan keberkahan. Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Aja Jusraini Tanjung, anggota Komisi 2 DPRD Kota Sibolga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar Sibolga hari ini. Sampai jumpa.